โปรดทราบว่ารายการต่อไปนี้สามารถดูได้เฉพาะวัยรุ่นอายุ18ปีขึ้นไปและมีจิตใจเข้มแข็งเท่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นภาพความรุนแรงและเลือดควรใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมชื่อนับครับ apa kalian ada yang ingin liburan ke Thailand khususnya pantai Phuket yang terkenal itu loh yuk bareng aku yuk kita cari psikopat Indonesia yang pindah ke sana Honey คนนำเรื่องราวของติอาร่ามาเล่าต่อนะครับต่อต้านพวกรุกจิตเจริญของมันจุงซึ่งตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเพราะเจริญรอยถ้ำติอาร่ามานะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Phuket Bright Waterfall ซึ่งเปิดตัวในปี2556และยังคงกำกับโดย Rizal Mantovani yang gak paham sama apa yang barusan aku katakan silahkan aktifkan sisi subtitlenya ya guys oke? Kalian bisa nonton film ini di WeTV secara gratis atau via platform berlangganan linknya ada di deskripsi guys pada penasaran kan bagaimana perjuangan Tiara yang lagi-lagi harus berhadapan dengan jerengkong mancung yuk langsung aja kita mulai Duvelepen Adegan diawali dari sebuah pulau bernama Koh Chau Sau di Thailand, di mana ada sepasang kekasih yang dikejar oleh sosok bertopeng untuk dibunuh. Meski mereka mencoba bertahan dan melarikan diri dari sosok itu, akhirnya mereka tertangkap. Si pria ditusuk saat melawan dan si wanita dipenggal. Kita beralih ke Tiara ya guys. Setelah mengalami musibah yang merenggut nyawa kekasihnya di Pulau Pengantin, Tiara memutuskan untuk menenangkan diri di Phuket, Thailand. Dia membuka sebuah bar kecil bersama sahabatnya, Lea. Tiara juga menyibukkan diri dengan mendalami Thai boxing sebagai bentuk pelampiasan trauma di masa lalunya agar Tiara bisa melupakannya. Suatu hari, Lea mendapat telepon dari Alan yang merupakan sahabatnya. Dia mau datang dari Indonesia ke Thailand bersama sepupunya, Maureen dan juga Kenny dan Aida untuk liburan mengunjungi pulau-pulau wisata. Lea meminta Alan segera datang dan melihat Tiara yang akan bertanding. Lalu keesokan harinya, Tiara yang sedang latihan sebelum bertanding akhirnya dipanggil karena waktunya sudah tiba. Dalam perjalanan menuju ring tinju, Tiara gak sengaja bersenggolan dengan bapak-bapak yang kelihatannya agak sedikit aneh. Setelah saling meminta maaf, Tiara segera menuju tempat pertandingan dan Tiara mendapat kejutan dengan kedatangan Alan. Pertandingan pun tiba. Tiara dan lawannya tentu saja saling pukul. Namanya juga tinju, ya kali cakar-cakaran. Di tengah pertandingan, ada penonton pria yang pelangak-pelongo. Ngapain sih kau mas? Kupukul kau nanti ya. Di ronde pertama dan kedua, Tiara mendapat serangan bertubi-tubi. Tapi akhirnya Tiara memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, mereka merayakan kemenangan Tiara dan malamnya mereka jalan-jalan di tengah keramaian kota. Sumpah, ini skin gak guna banget sih. Terutama pas bagian Kenny yang ingin memegang payudara orang Thailand untuk membuktikan asli enggaknya. Niat mau ngelucu tapi malah bikin muntah anjir. Maureen lalu mengajak Tiara ke toko antik dan Maureen bertanya tentang hubungan Tiara dan kakak sepupunya. Tiara berkata kalau dulu saat masih kuliah mereka pernah menjadi sepasang kekasih, tapi hubungan mereka akhirnya kandas di tengah jalan. Maureen lalu melihat dan mencoba gelang yang kata pemilik toko itu gelang adalah jimat di mana siapapun yang memakainya akan terhindar dari setan dan roh jahat. Karena Maureen menyukainya, Tiara membelikannya untuk Maureen dan setelah mereka keluar dari toko, si pemilik toko menelpon seseorang dan mengatakan mereka sudah keluar. Tiara merasa ada seseorang yang mengikutinya dan benar saja, Tiara dihadang oleh sekelompok pemuda yang gak suka Tiara memenangkan pertandingan karena mereka kalah taruhan. Alhasil, mereka menyerang Tiara. Tapi beruntungnya, Alan datang membantu Tiara dan para pemuda penjudi yang gak akan pernah kaya itu akhirnya kabur dalam keadaan babak belur. Sementara jauh di dalam hutan, sekelompok sekte yang dipimpin oleh Jerengkong Mancung tengah melakukan ritual dan uji kekuatan dengan bertarung dengan seseorang yang katanya paling kuat.
Akhirnya, para anggotanya menyembah si Jerempong Mancung setelah memenangkan pertarungan. Keesokan harinya, saat akan pergi ke Pulau Hong, Lea mendapat kabar kalau kapal yang mau mereka tumpangi ternyata gak bisa mengantar mereka. Tiba-tiba, mereka didatangi pemuda bernama Batara yang gak sengaja mendengar percakapan mereka dan menawarkan tumpangan, karena Batara ini juga berasal dari Indonesia. Tapi bukan menuju Pulau Hong, melainkan Pulau Ko Chang Sau, di mana artinya adalah Pulau Pengantin yang memiliki pemandangan lebih indah dari Pulau Hong. Namun, pulau itu dianggap mitos, makanya gak ada di dalam peta. Mereka pun berangkat ke sana dan setibanya di sana, Batara berkata akan mengambil barang di pulau seberang dan akan kembali sore harinya, dan memastikan agar mereka sudah ada di titik itu saat sore hari. Mereka berenam bersenang-senang di pantai dan sungguh pemandangan zina mata yang sangat indah, melihat aurat wanita yang mulus. Mereka gak tahu kalau Jerengkong Mancung mengawasi mereka kecuali Tiara yang terlihat waspada. Usai bersenang-senang di pantai, mereka menemukan petunjuk menuju air terjun. Aida sangat bersemangat mengajak Kenny untuk pergi lebih dulu. Mereka berdua mengikuti papan petunjuk yang ternyata sebelumnya sudah diubah oleh si Jerengkong Mancung. Alhasil, mereka terpisah. Rombongan Tiara yang tiba di air terjun merasa kebingungan karena gak menemukan Kenny dan Aida di sana. Tiba-tiba, Maureen terpeleset dan membuat kakinya luka. Tiara dan Alan memapahnya dan mencari bantuan. Sementara Lea diminta mencari Kenny dan Aida. Aida dan Kenny justru tiba di sebuah tempat ritual sekte dengan benda-benda aneh dan juga bangkai yang membusuk. Kenny yang iseng lalu membuka kain bungkus yang ternyata berisi tengkorak manusia yang sudah membusuk. Lalu mereka bersembunyi saat melihat Jerengkong datang sambil mengayun-ayunkan goloknya. Saat mereka mencoba kabur, si Jerengkong melihatnya dan mulai mengejar mereka. Tiara, Alan, dan Maureen menemukan rumah tua yang ternyata dihuni oleh seorang wanita Melayu, dan wanita itu memberikan bantuan juga mengobati luka Maureen. Karena hari sudah mulai sore, Alan pergi ke pesisir pantai untuk meminta Batara menunggu mereka. Kenny dan Aida masih terus dikejar oleh Jerengkong. Hingga akhirnya mereka ini terpisah dan Kenny terbunuh setelah mendapat tusukan di perutnya dan lehernya dipatahkan saat melawan si Jerengkong. Malam pun tiba dan Aida masih teriak memanggil dan mencari Kenny. Akhirnya dia ditangkap si Jerengkong dan dibawa ke markasnya. Meski Aida berusaha melarikan diri, dia akhirnya terbunuh juga setelah disayat-sayat sekujur tubuhnya, kemudian lehernya digorok. Dan darah segarnya diminum oleh si Jerengkong layaknya sirup marjan koko pandan. Tiara dan Maureen yang pamit akan pergi menyusul Alan justru dihalangi oleh si wanita Melayu dan malah menawarkan minum. Karena merasa gak sopan jika menolak, Tiara dan Maureen pun meminumnya. Dan mereka berdua mulai pusing lalu pingsan karena ternyata minuman tersebut sudah dicampur obat bius. Bangun-bangun, Tiara sudah ada di ruangan aneh. Dia mencari Maureen dan menemukan alat-alat sekte, topeng mancung, beserta gambar-gambar yang membuat Tiara flashback akan kejadian sebelumnya di Pulau Pengantin, Indonesia. Sementara itu, Lea ternyata tertangkap juga dan dia dirantai lalu tubuhnya juga disayat. Kemudian Jerengkong Mancung melakukan ritual. Maureen ternyata dikurung di dekat sana dan menyaksikan bagaimana Lea disiksa. Pergelangan tangannya disayat, darahnya diminum, lidahnya ditarik hingga putus dan perutnya ditombak hingga Lea meninggal. Untungnya, Maureen berhasil kabur, guys. Tiara pura-pura pingsan lagi saat mendengar ada yang akan datang, di mana ternyata dia adalah wanita Melayu yang sudah membantu mengobati luka Maureen sebelumnya. Wanita itu merupakan anggota penganut sekte Jerengkong Mancung. Tiara dan wanita itu pun mulai bertarung sengit yang akhirnya dimenangkan oleh Tiara. Alan yang tiba di pesisir pantai gak menemukan kapal Batara, melainkan melihat Batara sedang mengubur mayat temannya, yang itu tandanya Batara juga merupakan bagian dari sekte itu. Alan berlari menuju rumah yang sebelumnya didatangi lalu menggunakan radio komunikasi untuk meminta bantuan. Kemudian Batara muncul dan mereka berdua mulai bertarung.
Setelah sekian lama banting-bantingan, banting sana banting sini, akhirnya Alan terbunuh karena ditusuk dengan pisau. Maureen yang mencoba bersembunyi berhasil ditangkap lagi oleh Jerengkong. Sementara Tiara teriak histeris saat mengetahui Lea sahabatnya sudah mati. Lalu Tiara juga melihat mayat Kenny dan Aida di pesisir pantai, dan kemudian mayat Alan di rumah tua. Udah ya drama sedihnya, kita lanjut ke adegan penyiksaannya aja karena itu yang paling seru. Maureen menjadi bulan-bulanan kelompok sekte itu. Dia dijadikan maksudnya bahan ritual persembahan untuk dikorbankan. Di mana pemimpin mereka ternyata adalah bapak-bapak tua yang pernah bertabrakan dengan Tiara sebelum bertanding. Maureen diikat dan Tiara yang melihatnya memiliki ide untuk menyamar menjadi bagian anggota mereka menggunakan topeng si wanita Melayu yang dia bunuh sebelumnya. Lengan Maureen mulai dicongkel dengan ujung pisau yang membuat Maureen teriak kesakitan, lalu disayat dan dihisap darahnya. Saat mereka berpesta sebelum mengeksekusi Maureen, Tiara datang dan memberikan pisau diam-diam pada Maureen. Namun penyamaran Tiara akhirnya ketahuan, guys. Ternyata penganut sekte Jerengkong Mancung ini sudah sekian lama mengikuti setiap jejak langkah Tiara semenjak Tiara membunuh saudara mereka di air terjun pengantin Indonesia. Mereka merasa dendam karena Tiara membunuhnya dengan sangat keji. Lah, kalian sendiri bagaimana, Cung? Kalian pikir tindakan kalian itu tidak keji terhadap orang-orang gak bersalah? Dasar mancung. Tiara dan bapak-bapak Anjay itu akhirnya bertarung. Sound efek tendangan dan pukulan pun diputar berkali-kali. Tapi si Jerengkong itu gak merasakan apapun, hingga Tiara melempar pasir ke wajahnya, dan akhirnya si Jerengkong terpojok di depan Maureen. Maureen rupanya berhasil melepas satu ikatan dan langsung menusuk Jerengkong dengan pisau yang diberikan Tiara sebelumnya dari belakang. Kemudian Tiara lanjut menendangnya ke meja bambu hingga tubuh Jerengkong tertancap bambu runcing. Sementara anggotanya yang menganggap orang terkuat itu dewa, gak bisa berbuat apa-apa. Apalagi melawan Tiara. Orang yang mereka sembah saja sudah dikalahkan oleh Tiara. Apalagi mereka. Kecuali si Batara yang kelihatannya marah dan dendam. Apakah mungkin Batara ini adalah anaknya si Jerengkong Mancung? Entahlah. Tiara dan Maureen menuju bibir pantai yang ternyata sudah ada kapal bantuan yang datang menjemput mereka. Dan film pun selesai. Next, kira-kira mau air terjun pengantin di negara mana lagi ya? Kasih tahu Om Rizal Mantovani ya. Oke, nakap. Bye-bye.